Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hakikat berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka ajar dan pahala ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka nikmat dan keberkatan ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka ketinggian ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan perkara-perkara ini di dalam hati kita, maka tidak ada satupun di antara kita hadirin yang akan kembali dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mau pulang, semua akan bersedia memberikan nyawanya untuk keluar di jalan Allah. Begitu tinggi nilainya hadirin. Apabila keluar di jalan Allah, bersafar di lautan hadirin, menaiki kapal laut atau kendaraan-kendaraan laut yang lain, dan waktunya kematian telah datang atau dekat dengan kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawa hamba tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mencabut ruhnya. Untuk itu hadirin, di jalan ini setiap orang-orang Islam hendaknya mempunyai keinginan bagaimana kematian saya ketika berada di jalan Allah. Semua para sahabat berkeinginan untuk mati di jalan Allah. Tapi hari ini orang-orang Islam menginginkan kematian atau selalu berada tidur di pangkuan istrinya. Mau mencatatkan nama untuk keluar di jalan Allah karena takut kepada istri. Semuanya kita berniat, insya Allah kita semua akan mati ketika berada di jalan Allah.